Sini itu pertama kali juga. Nah, ini pasti akan menjadi suatu pengalaman yang seru banget ya, karena kita akan mengenal banyak adat atau tata cara orang Malaysia dalam acara pernikahan yang Oke, guys, cuman ada seruannya dengan lupa ikutin terus videonya, stay tune di seluruh channel guys. Mau apa lah kau yang kasih tu dengan Bruno? Iman, kau nak kalau kasihnya apa? Ia kan proses perjalanan pergi ke sana aja. Baju? Aku buat sama kamu ya. Aku buat sama kamu ya. Harus jadi musik kok. Jaga. Enggak. Bunga, mana bunga? Nah, apa bunga berarti? Bunga tidak masuk. Okay. Nilai. Jarang aja. Belakang tadi apa enggak? Kotor itu. Bela tuh panjang. Nanti kotor pula. Biar. Nah. Jangan kau aja message jalan dia. Dia kayak ikut. Kita naik aja. Oke, gitu. Siapa kah? Baik. Nanti kan nak diletak itu tadi. No, ini mau ada. Suka ada nama. Nak pergi ke dewan. Kenapa apa bang? Dewan ya bang? Dewan majlis. Oke ya, jadi kita tuh sewa macam gedung atau tempat kita gitu. Oke, kita nak menuju ke dewan dulu ya guys. Jadi ini kita orang udah mau sampai di tempat majelisnya. Tuh kalau mau masuk sana. Oh, di majelisnya ini ya. Jadi di sini tuh kita parkirnya udah di belakang banget ya guys, jauh banget. Ini parkirnya udah di paling belakang. Karena kita datangnya paling terakhir. Paling terakhir. Seperti apa? Kita tengok yuk. Saya menuju SFB. Oke.
kita sebelum masuk kita kena beratur dulu, kita kena tulis nama ya. Kita kena tulis nama, kena cek suhu karena sekarang masih dalam keadaan SOP ya. Kita tulis nama dulu. Jangan tembak, Bang. 367. 367, guys. Terus kena tulis nama dulu. Oke, jadi seperti inilah. First time loh guys, first time. Pencet kayak. Wah ketenang. Banyak. Ayo guys. Banyak banget ya. Ada Malaysia seperti ini kan, itu bawa bunga-bunga. Ini ambil gambar, ini gak dalam, posisi gak dalam. Coba masuk, Bang. Abang dulu. Sama-sama. Abang dulu. Oke guys, jadi ini anak abang yang gak tadi. Ini para jemputan-jemputan dari abang dulu. Ini para tamu-tamu lalu guys. Ini para undangan. Jadi ini pengantin makan nanti. Oh, kalau masuk. Tak dalam sini apa, Bang? Kalau pengantin mau makan jadi nanti di sini. Di sini bagus banget. Yang pertama-tama. Pengantinnya. Pengantin adalah pemberada di dekat majlis kita pada hari ini di Villa Damai untuk sama-sama kita doa ini namanya Villa Damai. Di sini. Tempat makan. Oh, di sini tempat makan. Tempat lauk. Di sini itu tempat kita jamuan ya, Bang. Ambil layan diri. Oh, di sini layan diri. Semua di sini serba ambil sendiri. Sudah disediakan di sini. Kalau misalkan kita mau makan, minum, kita disediakan ambil sendiri. Itu tempat apa, Bang? Oh, di sana pun ada ya, Bang? Di sini bagus, bagus. Kilanya ini. Di sini tampil sendiri. Kita layan diri. Jadi ini kalau kita datang, kita layan diri dulu ambil makanan, kita layan diri. Di sini masih semua pakai face mask, guys. Oke. Kita jalan lagi ke kelamin. Jom, abang dulu. Oke, kita nak pergi sini. Nanti. Oke, sudah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ila rabbi nabiyyina Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila awali abahina umatina wa sekali lagi majlis menjemput dan mempersilakan ayahanda dan bonda pengantin lelaki dan juga pengantin perempuan. Saya persilakan berada di hadapan pelamin utama memberikan sambutan dan juga pengantin bersama penari. Bukan pelamin dia lah, ini pelamin di luar ni. Yang besar. Yang dalam tu ada kena kat luar. Takut tersilap ya. Kita jemput ayah dan bonda pengantin untuk berada di pelamin yang cantik kat luar ni. Ayah besar. Silakan.